Oke. Rime bunyi-bunyi. Koyok gajah ngok ngok. Kok trompet tuh suarane? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada kesempatan ini, pada video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara mengatasi rim atau rim cakram yang berbunyi dengan cara sebagai berikut, yaitu pertama kita siapkan sabun sunlight. Kemudian yang kedua air bersih, dan yang ketiga kain yang bersih. Kemudian seperti video tersebut, kita akan mencuci disc brake atau piringan rem cakram menggunakan sunlight, sabun sunlight tadi. Kita gosok sampai bersih. Oke teman-temanku, simak sampai habis ya teman-teman, jangan sampai gagal paham. Oke. Oke, dicuci sampai bersih supaya minyak yang terdapat di disc brake-nya hilang. Jadi kemungkinan besar suara akan hilang. Dan direm sekali, langsung jungkel. Langsung jungkel. Jadi rem. Jadi rem bunyi ini diakibatkan karena ada kotoran. Kotoran ayam, kotoran kambing. Kotoran di sini maksudnya kotoran debu-debu, sisa-sisa oli. Yang menyebabkan sisa-sisa rokok. Cuci sampai bersih. Nah, putar, cari nomor yang pas, baru dikasih duit di situ. Wih. Yes, guys, dibilas, guys. Setelah dikasih sabun, guys, biar peret. Cuci air bersih. Biar seret, guys. Kalau kebanyakan cairan sabun, licin terus guys. Cuci sampai bersih. Ini sudah jadi sepedanya. Nah, siram. Mandi basah. Nah, jadi satu ember masih kurang guys. Cuci bersih memang. Oke. Deng, punya sarung tangan, Deng. Punya sarung tangan. Tata ini pun terus, Mat. Dibilas, guys. Dilap, pakai lap kering, dikeringkan dulu supaya di disc brake-nya kering, nanti dipukul dulu. Oke, lap, sudah selesai dengan pengetesan. Dicoba maju mundur. Oke guys, sembuh. Nah, penyakitnya sudah hilang. Yang tadi bunyi gajah sekarang bunyi kucing. Oke, mantap. Wow.